Pemain keturunan Indonesia, Liam Otogonal, baru-baru ini menghiasi pemberitaan media-media di tanah air karena telah memastikan gabung klub kasta keempat Liga Belgia. Kabar skor FVA U23 menariknya setelah kabar peresmian itu, Liam Otogonal dikabarkan berniat untuk pergi ke Indonesia. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe dulu dan klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kabar Liam Otogonal bakal ke tanah air membuat rumor dirinya dipanggil Timnas Indonesia U19 terdengar kencang. Apalagi saat ini pelatih Timnas U19 Shin Tae-yong memang sedang mencari pemain naturalisasi atau keturunan yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Hal itu dilakukan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas U19 yang akan tampil di ajang Piala Dunia U20 2023. Jadi tak heran jika kabar rencana Liam Otogonal ke Indonesia langsung dikaitkan dengan pemanggilan ke timnas Indonesia U19. Kabar Liam Otogonal ke Indonesia pun datang dari ayah kandungnya langsung, Otmar Otogonal. Kendati demikian, Otmar mengatakan rencana pergi ke Indonesia itu karena keluarga mereka ingin liburan dan menemui neneknya Liam Otogonal yang kini berada di Kalimantan. Rencana pulang kampung itu pun dikatakan Otmar tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Sebab selain karena masih pandemi, Otmar mengatakan Liam Otogonal sedang sibuk mempersiapkan diri bersama klub barunya menghadapi musim yang baru. Andai pandemi COVID-19 telah mereda dan sudah memasuki masa liburan, kami sekeluarga berencana ke Indonesia. Namun sekarang saya dan Liam sangat sibuk menghadapi kompetisi baru, jadi belum bisa pulang ke Indonesia, ungkap Otmar dilansir dari The Post Jumat 29 Juli. Jadi bisa dikatakan isu mengenai pemanggilan Liam Otogonal membela timnas Indonesia U19 tidak benar. Namun bukan berarti hal tersebut tidak akan terwujud di masa depan. Liam Otogonal sendiri memiliki darah campuran Kalimantan, Jawa, Eropa. Pria kelahiran Nijmegen, Belanda pada 4 Mei 2004 itu memiliki darah Kalimantan dari nenek keluarga ayahnya. Sementara darah Jawa berasal dari sang ibu yang merupakan Jawa Suriname. Meski memiliki darah Indonesia, Liam Otogonal belum pernah sekalipun ke Indonesia. Jadi tidak heran jika ia sekarang berniat untuk mendatangi kampung halaman nenek moyangnya.